Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardhatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa tawfiqihi summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina wa muallimina wa liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qal Allahumma hidayatan lis-sawab ya rabbal alamin. Dan makna salamullah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tahiyyatullah, yang agung, penghormatan Allah yang agung atas Nabi yang menyampaikannya ke derajat yang tinggi. Jadi salawat dan salam kepada Nabi. Jadi salam Allah kepada Nabi ialah tahiyatullah yang agung atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikannya ke derajat yang tinggi. Jadi menyampaikan kepada Nabi akan derajat yang sangat tinggi. Maka adalah dia seagung-agung tahiyat. Jadi tahiyat Allah kepada Nabi itu seagung-agung tahiyat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seagung-agung makhluk. Tidak ada yang lebih mulia dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah makhluk yang paling sangat mulia. Bahkan karenanya lah Allah menciptakan segala yang ada. Ini menunjukkan luar biasanya Nabi kita. Maka kita sangat beruntung dipilihkan Allah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad itu kalau nabinya seagung-agung makhluk, tentu umatnya juga seagung-agung umat. Nah, maka beruntung sekali kita. Maka syukurilah ini. Macam mana mensyukuri kita dijadikan Allah umat Nabi Muhammad? Ya patuhilah apa yang dikatakan Nabi. Patuhilah apa yang menjadi perintah Nabi. Patuhilah apa yang menjadi ajarkan Nabi kepada kita. Ini tanda kesyukuran kita bahwa kita dipilihkan Allah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang masuk surga duluan lagi umat Nabi.
dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Karena yang masuk surga duluan dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad ya umat yang paling dahulu masuk surga dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang sebelumnya. Apa syukurlah kita. Di saat di mana semua nabi-nabi diminta syafaat di padang mahsyar karena enggak kuatnya menanggung penderitaan huru-hara padang mahsyar itu. Jarak matahari cuman 1 mil, tapi mil di situ bukan mil ukuran jarak, bukan masafah. Mil di situ pencolek celah. Di kitab Mujizul Kalam itu disebutkan begitu. Bukan yang ma'ruf, mail ma'ruf, bukan. Yang maksudnya jarak 1 mil, tapi enggak, itu pencolek celah. Berapalah pencolek celah? Segini. Sejongkal lah kita. Begitu dekatnya lah matahari dengan bumi mahsyar. Masya Allah. Kayak dipanggang lah, ngelupur. Hari itulah zilla illa zillo. Tidak ada naungan kecuali naungan yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak ada bekalnya atau tak banyak bekalnya atau yang pasti enggak cukup bekalnya, ngelupurlah waktu itu. Saking kan tak tahannya, mereka menginginkan supaya segera dibuka persidangan. Kalaupun surga, surgalah. Kalaupun neraka, nerakalah. Padahal neraka lebih dahsyat lagi. Tapi karena saking tak tahan. Man, tak ada yang berani memohon ke Tuhan. Hari itu Allah tunjukkan murkanya kepada umat, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang akan dipersidangkan Allah nanti pada hari kiamat. Takut semua. Gak ada yang berani. Terinspirasilah dalam pikiran mereka. Cocoknya ke Nabi Adamnya ini. Minta syafaat. Bak, supaya Nabi Adam yang memintakan ke Tuhan. Kalau awak-awak ini apalah. Kalau Nabi Adam kan Abul Bashar. Ayahnya dari seluruh manusia. Bukan enak mencari Nabi Adam dari seluruh manusia yang berkumpul. Akhirnya ketemu. Memintalah mereka syafaat. Apa kata Nabi Adam? Aduh, aku pun ternyata punya salah. Kalau kalian kenapa enggak berani kalian minta langsung sama Tuhan? Kami merasa punya dosa dan salah. Takut kami. Samalah kalau kayak gitu. Aku pun punya salah dan dosa. Hari ini nafsi aku tak sanggup aku membawakan atas nama kalian untuk memohonkan kepada Allah dan sanggup. Tapi gitu pun cobalah ke Nabi Ibrahim, barangkali bisa dia pergi ke Nabi Ibrahim mencarinya, bukan lagi pula sebentar. Begitu dapat Nabi Ibrahim menolak, ke Nabi Isa menolak, ke Nabi Musa menolak, Nabi Isa menolak, akhirnya semua Nabi yang diminta menolak semua. Disarankan oleh Nabi Isa, cobalah ke Muhammad. Begitu datang, jumpalah sama Nabi Muhammad. Seketika itu Nabi pun sujud kepada Allah. Kemudian Allah katakan, Muhammad, hari ini bukan untuk saatnya untuk sujud. Angkat kepalamu, apa yang kau minta? Silakan, kau pintalah. Akhirnya Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah, ya Rabb, tidak akan aku angkat kepalaku untuk sujud kepadamu sehingga kau bukakan persidangan buat umat manusia. Bukan umatku, katanya. Untuk umat manusia, semua manusia. Tidak terkecuali umat-umat nabi-nabi yang sebelum. Akhirnya dibukakan Allah lah atas permohonan Nabi, dibukalah persidangan itu. Coba. Nabi yang tak menolak. Maka syafaat ini oleh para ulama disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang besar, yang agung. Karena memang Nabi Muhammad yang agung, dialah yang ngasih syafaat. Sehingga disebut syafaatnya pun agung. Timbul pertanyaan,
Kenapa diinspirasikan Allah ke dalam pikiran manusia waktu itu, umat waktu itu? Kok tidak langsung aja ke Nabi Muhammad? Kok ke Nabi Adam dulu, ke Nabi Ibrahim, berrentet-rentet dulu, terakhir ke Nabi Muhammad? Kenapa enggak langsung aja, Pak, copot selesai? Kok tak terpikir begitu pada manusia waktu itu? Jawabannya, kalau langsung ke Nabi Muhammad, ada kesan sebetulnya Nabi yang lain pun bisanya itu. Tapi karena mintanya ke Nabi Muhammad, ya udahlah. Gitu kesannya. Tapi kalau setelah diminta ke Nabi Adam, tidak menolak Nabi ini, menolak, terakhir ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak menolak. Di situ menunjukkan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad melebihi dari nabi-nabi yang lain. Nampak ketika itu Sayyidul Anbiya wal Mursalinnya kelihatan. Itulah rahasianya. Kenapa tak terpikir mereka kok langsung ke Nabi Muhammad? Nah, sehingga nampak apa? Dan yang dimaksud dengan tahiyyah pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana memfaedahkannya Syekh As-Sanusi dalam kitab Syarah Jazairiyah, bahwasanya memperdengarkan Allah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kalamnya yang qadim, yang menunjukkan atas terangkat makam Nabi yang agung. Makna tahiyyah pada diri Nabi, hak itu maksudnya pada diri. Sama kayak hak Allah Subhanahu wa taala, fi haqqihi Subhanahu wa taala, pada haknya Allah taala. Apa maksud hak di situ? Jangan diartikan hak itu betul, benar. Hak di situ ai fi nafsihi. Fi haqqihi taala ai fi nafsihi taala, ai fi zatihi taala. Pada zatnya Allah, pada dirinya Allah, itu hak. Bukan hak artinya benar, ya bisa juga hak itu diartikan benar, yang hak. Nah, ijaja al-haqtu wa zahaqal batil. Kalau telah datang yang hak, nah, yang hak di situ jangan pula diartikan Allah. Nah, itu yang hak itu apabila telah datang kebenaran, nah, itu baru artikan benar. Jadi kalau hak di sini tidak diartikan benar, tapi diartikan diri. Fi haqqihi ta'ala, ay fi dhatihi ta'ala, ay fi nafsihi ta'ala. Nah, pada diri Nabi pun sama. Fi haqqin Nabi, pada diri Nabi SAW. Jadi tahiyat pada diri Nabi SAW, sebagaimana memfaedahkannya Syekh As-Sanusi dalam kitab Syarah Az-Zairiyah, bahwasanya maksud, maksud tahiyat penghormatan Allah, tahiyat Allah kepada diri Nabi, maksudnya apa itu? Allah berdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kalamnya yang qadim. Sifat kalam Allah itu kan qadim lagi baqa, mukhalafah lil hawadis. Tak berhuruf, tidak bersuara. Jadi maksud diperdengarkan oleh Allah kepada Nabi akan kalamnya yang qadim, ini maksud diperdengarkan cuman kesannya ada suaranya. Kan gitu ya. Diperdengarkan Allah kepada Nabi kalamnya yang qadim. Ah, berarti bersuara lah kalam Allah itu diperdengarkan. Padahal tidak bersuara. Ah, cuman itu maksudnya. Ah, makna diperdengarkan di situ dibukakan Allah hijab kepada pendengaran Nabi, sehingga terdengar Nabilah kalam Allah yang tak berhuruf, tak bersuara. Jadi dibukakan hijab. Nah, yang selama ini tertutuplah hijabnya, tertutuplah, tak terdengar kalam Allah Ta'ala yang qadim lagi baqa itu, ketika itu didengarkan. Makanya sama kayak Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sinai, dibukakan Allah hijab. Kalam Allah qadim lagi baqa, senantiasa terus. Makanya kalau almarhum guru kami Ustaz Mas'ud tidak mengatakan Allah senantiasa berkata-kata.
Tapi dia lebih mengatakan Allah senantiasa bersifat kalam. Supaya jangan terkesan enggak capek itu. Nah, iya. Cakap terus berkata-kata. Jadi kalam Allah tak berawal, kalam Allah tak berakhir. Kalau kalam kita berawal berakhir. Cak bilangkan pisang, ada enggak awalnya? Ada. Pi, ada enggak akhirnya? Ada, sang. Jadi berawal, berakhir. Kalam Allah tak berawal, tak berakhir. Mengapa? Karena kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka tak ada awalnya, tak ada akhirnya. Jadi bagaimana Nabi Musa AS mendengar kalam Allah? Allah sebelum diperdengarkan, sebelum dibukakan hijab oleh Allah kepada Nabi Musa, Allah tetap bersifat kalam. Dibukakan hijab, jus, terdengar Nabi Musa lah kalam Allah itu. Berkelanjutan pada sampai saatnya terus ditutup Allah balik hijab itu. Bukan berarti berkata-kata Allah wa kallamallahu Musa taklima, itu kalimat taklima di situ kan kalimat masdar maf'ul mutlak. Ilmu nahwunya gitu. Faedahnya li taqidi fi'li, untuk mentaukidkan fi'ilnya, menyungguhkan kata kerjanya. Wa kallamallahu Musa. Kalau begitu aja kalimatnya, telah berkata-kata Allah kepada Nabi Musa. Orang kan berpikir, masa iya sih? Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Masa iya sih? Nah, untuk supaya menghilangkan keraguan-raguan atau waham dugaan-dugaan orang, maka Allah tegaskan lagi taklima, benar Allah itu berkata-kata kepada Musa itu, benar itu taklima, jadi takkidi fi'li, untuk mentaukidkan kata kerjanya, kata kerjanya kalama, berkata-kata. Sebelum dibukakan Allah hijab ke pendengaran Nabi Musa, Allah berkata-kata. Allah tetap berkalam. Setelah pun ditutupkan balik hijab, ya Allah tetap bersifat kalam. Tidak putus. Yang putus itu di dalam pendengaran Nabi Musa. Dibukakan, terdengar Nabi Musa. Ditutup, habis. Bukan macam kita berkata-kata. Apa kabar Musa? Setelah itu udah berhenti Tuhan. Oh, enggak begitu. Allah tetap berkata-kata. Bersifat kalam. Dibukakan hijab, terdengar Nabi Musa lah. Kalam Allah yang laisa kamitsli syai. Terus tutup, ditutup dengan Allah. Tak dengar Nabi Musa lagi kalam Allah. Tapi Allahnya tetap enggak berkalam. Tetap berkalam. Karena kalamnya tak berawal, kalamnya juga tak berakhir. Qadim lagi baqa. Nabi Musa setelah turun dari Bukit Tur Sina mendengar kalam makhluk ini, macam sakit telinganya. Tak enak cakap orang. Setelah itu. Macam kita lah biasa dengar cakap orang lemah lembut, elok, santun. Tiba-tiba dengan orang maki-maki. Apanya? Tak enak. Panas di telingaku mendengar. Kok kayak begini orang ini bercakap? Selama ini yang ku dengar tidak begitu. Lembut, santun, enak, ramah, sejuk telinga tuh mendengarnya. Tiba-tiba pindah daerah. Mak, salah pindah tempat aku rupanya. Oh ya Allah, kasar-kasar orang sini. Tidak kayak orang Kuala Tanjung putih. Lebih kasar. Kuala Tanjung lembut-lembut, enak wak dengarnya. Begitu pindah ke Medan, oi mak, nampak kali Batak Medan tuh. Kasar sekap orang ini, ya Allah. Tak enak kali masa tidak aku. Itu baru masih makhluk sama makhluk ini. Yang satu lembut, yang satu kasar. Tak enak mendengar yang kasar setelah terbiasa mendengar yang lembut. Itu padahal masih kalamnya manusia sama manusia. Apalagi Nabi Musa mendengarkan kalam Allah, Masya Allah.
tiba-tiba ditutupkan hijab oleh jus, kemudian turun dari Bukit Tursina mendengar kalam makhluk. Allah, tak enak kali. Ditutup ya telinga tuh. Gak enak dengar kalam makhluk. Jelek. Nah, Nabi Musa mendengar kalam Allah, lantas kepingin melihat zatnya, mohon sama Allah. Ternyata Allah tak izinkan untuk bisa melihat zatnya. Ketika tajalli Allah pada bukit, bukitnya hancur, Nabi Musa-nya jatuh pingsan. Itu isyarat dari Allah bahwa Allah tidak mengizinkan Nabi Musa untuk bisa melihat zatnya di dunia. Di dunia ya. Tapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Rafraf, ke Hadiratul Kudus, yang pada saat itu Malaikat Jibril pun tak bisa menemani Nabi. Ya Muhammad anta wa rabbuk. Muhammad, cuma kau sama Tuhan. Aku tidak bisa. Apabila selangkah saja aku melangkah melebihi dari batas ini, hancur terbakar tubuhku. Makanya Nabi Muhammad itu sebetulnya fisiknya kuat luar biasa itu. Luar biasa. Itu nerima wahyu itu, kalau memang tidak kuat. Oh. Pernah Nabi duduk di atas untanya, tiba-tiba datang wahyu kepada Nabi. Terjerembab itu unta itu, bruk, jatuh ke bawah. Tak sanggup menanggung beban tubuh Nabi yang begitu sangat berat ketika saat wahyu itu datang. Wah, kuat luar biasa Nabi. Sampai ke Hadiratul Qudus. Dibukakan Allah hijab kepada Nabi untuk bisa melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Dibukakan oleh Allah hijab pada pendengaran Nabi sehingga Nabi bisa mendengar kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'. Kalau Nabi Musa hanya mendengarkan kalamnya, kalau Nabi kita Muhammad SAW di samping mendengar kalamnya, melihat zatnya yang laisa kamitslihi syai'. Tapi bukan berarti Allah di situ. Ini hati-hati ya. Bukan. Nah, ini kadang-kadang memperingati Isra Mi'raj nih. Ustadznya tak salah, cuman ta'arif. Maunya kalau udah dibukakan cerita tentang itu, menyangkut soal tauhid, menyangkut soal i'tiqad, tuntas. Kandas dibikin, jangan gantung. Sekira-kira bisa dikhawatirkan umat nih salah memahami apa yang diucapkannya, apa yang diuraikan, apa yang diterangkannya, maka kasih penjelasan. Bukan begini maksudnya ya Bapak Ibu sekalian, begitu. Ini enggak dilepas gitu aja. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah dialog antara Nabi dengan Allah. Ketika itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kata Nabi Muhammad kepada Allah, lalu dijawab Tuhan, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi lagi, assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Ini kalau beginilah cara menyampaikannya, orang awam menganggap ya bercakap-cakap Nabi sama Allah, seolah-olah begitulah kata-kata Tuhan tuh, berhadap-hadapanlah kesannya. Ay, mak, bahaya ini. Sampai begitulah tertangkap orang awam, kemudian dipahaminya begitu, lalu diyakinya begitu, apa enggak berkafiran orang? Maka dalam hal ini nak dijelaskanlah, bukan Allah di situ, Nabi Muhammad yang di situ. Itu kan tempat itu, di mana Nabi berada itu tempat ya. Sementara Allah tidak bertempat. Tidak Nabi, tidaklah Allah menunggu di kursi. Ya. Dibayangkan kursi Allah seluas langit dan bumi, duduk Tuhan di kursi itu menunggu Nabi.
tetonggok lah itulah. Tetonggok namanya. Kalau kalau kami di Tombong tetonggok. Oh, ini tetonggok. Ya. Mirip-mirip sikit lah. Bahasa Kuala Tanjung sama Tombong. Tidak begitu dipahamkan. Kalau begitu ya Allah, berkafiranlah, disamakan Allah dengan makhluk. Bertempatlah Tuhan di situ, duduklah Tuhan menunggu kehadiran Nabi Muhammad. Wish, tidak, jangan begitu. Nabi Muhammad di situ, tapi Allah tak di situ. Jadi tapi katanya berjumpa, cemana jumpa di situ maksudnya? Oh, jumpa maksud di situ dibukakan Allah hijab kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa melihat zat Allah yang laisa kamitsli syai', yang Allahnya tidak di situ. Dibukakan Allah hijab kepada Nabi sehingga bisa melihat Nabi. Kita pun nanti, tapi tidak di dunia ini. Karena kita sadar juga, Ustaz, bolehnya berdoa sama Tuhan, ya Allah, Kau bukakanlah hijab kepadaku sehingga aku bisa melihat zat-Mu yang laisa kamitsli syai' ini, ya Allah, di dunia ini. Ya sadar dirilah awak. Nabi Musa pun minta tak dikasih. Masa awak pula meminta yang Nabi Musa tak dikasih? Nah, ya yang lain-lain aja lah diminta. Tapi kalau di surga, ya benar. Orang-orang yang beriman dikasih Allah nikmat melebihi surga. Itu bonus. Waziyadah. Nikmat tambahan. Tapi yang tambahan ini bisa mengalahkan seluruh nikmat yang nikmat di surga. Apalah itu melihat zat Allah yang laisa kamitsli syai'. Makanya tingkat orang melihat zat Allah itu nanti di surga beda-beda. Seiring kualitas tingkat imannya berbeda, tingkat amal solehnya juga berbeda. Beda juga. Ada yang setiap saat tetap terus merasakan nikmatnya melihat zat Allah itu. Tak ditutup Allah hijab. Atas diri orang itu sehingga terus melihat zat Allah. Ada yang enggak, satu jam misalnya tutup udah, besok lagi, begitulah, beda-beda, enggak sama. Nah kalau itu iya, tapi di akhirat nanti di surga. Di surga. Kalau di dunia ini enggak mungkin. Kalau mungkin, mungkin. Kalau mungkinnya mungkin. Kalau tak mungkin, mana pula diminta Nabi Musa? Bodoh kali lah Nabi Musa itu meminta yang mustahil. Mungkin. Imkanul wuku. Tapi laisa biwuku'in. Mungkin terjadinya, tapi tidak dibikin Tuhan. Besok, siapa-siapa nelayan yang berangkat ke laut, ikan-ikan di laut itu begitu dijala atau dijaring, diangkat, berubah ikan itu jadi emas. Mungkin? Mungkin. Mungkin enggak? Mungkin. Pertanyaannya, kuasa enggak Tuhan membikinnya? Kuasa. Kalau kuasa, kuasa Allah ta'aluk kepada yang mungkin atau kepada yang mustahil atau kepada yang wajib? Kepada yang mungkin. Berarti mungkin lah itu. Mungkin. Takluk kudrat kan ke yang mungkin, bukan ke yang wajib, bukan kepada yang mustahil. Tapi kalau menurut adatnya mustahil adatan. Adatan, jangan yang menurut adat tak terjadi kita bilang mustahil pada akal. Hati-hati, mustahil itu tak masuk di otakku. Ya otakmu, otak orang masuk. Otakmu tak masuk, otakku masuk. Potong kupingku. Nanti kalau dia bikin Tuhan, tak ada potong kupingnya. Mungkin. Nanti kalau kita bikin begini, terjebak dia. Kau bilang mustahil ya, tak mungkin ya. Okay. Kuasa enggak Tuhan membikinnya? Ayo. Kalau mustahil, berarti tak dibikin, tak kuasa Tuhan membikinnya. Karena tak tanduk putar Allah kepada mustahil. Ayo. Kuasa enggak Tuhan membikinnya? Kalau kata dia, Allah kuasa, tapi untuk yang itu tidak. Meriah itu.
Kalau itu kafir lain. Jadi hati-hati, ini ngaji tauhid nih. Enggak ada separuh iman, separuh kafir. Perkara kafir, kafir, perkara beriman, beriman. Sahih i'tiqadnya mukmin namanya. Tak sahih i'tiqadnya kafir. 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui. Sahih 19, satu salah. Satu salah meyakininya. Kira-kira, imannya 19, berapa persen? 19%. 99%. Yang satu salah. Kalau gitu yang ini, enggak ada. Iman itu memang harus penuh. Tak boleh ada satu pun yang membuat batalnya iman. Semua betul, enggak ada yang salah. Tapi tentang ini salah dia. Dia puasa Allah, tapi tentang ini tak puasa Tuhan membuatnya, ya kafir. Jadi hati-hati. Puasa. Cuman sampai hari ini tidak dibikin Tuhan. Kenapa? Karena itu menyalahi adat. Biasa kalau menyalahi adat tuh mesti ada peristiwa-peristiwa itu terjadi pada orang istimewa. Mungkin di wali. Ada di Kuala Tanjung yang wali. Wali murid, wali anak. Wali Allah belum ada ya. Mana tahun tak ada nanti wali Allah. Tunjukkan Tuhan. Atau itu karomah ya pada wali. Atau kalau nabi tak ada lagi. Kalau rasul tak ada lagi, mukjizat tak ada. Makanya karena tak ada lagi nabi, tak ada lagi rasul, tak dibikin Tuhan begitu. Kalau bikin Tuhan begitu, wali bukan, nabi rasul bukan. Boleh ini takutnya itu sihir. Itu sihir terjadi pada orang fasik.